subscribe dulu buruan. Jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Di video kali ini aku Raferianti tapi enggak ditemenin sama adik aku karena dia sedang sekolah, guys. Padahal aku udah bilang vlog lebih penting daripada sekolah, tapi aku diomelin sama ibu aku karena sekolah lebih penting daripada vlog. Dan aku, kamu tuh calon guru bukan yang kasih tahu adiknya yang benar, malahan kamu malah kayak gitu. Terus aku bilang, karena aku belum lulus. Oh iya benar, doain aku cepat lulus ya guys. Kali ini aku mau makan bakso yang ada di daerah rumah aku. Lihat, aku pakai sendal doang guys, karena rumah aku tuh deket sini. Nah, aku tuh dulu waktu SMK ya, SMK aku kan daerah sini, jadi aku tiap hari adanya di sini nih. Nah, aku nemu bakso. Ini baksonya harganya murah banget. Kita coba aja nih langsung ya, kita tanya berapa harganya. Dan ini aku cobain, emang enak sih. Aku sering beli di sini juga. Let's go. Nah, ini dia baksonya yang aku tunggu-tunggu. Ini bakso di depan Tritura, guys. Tapi nggak tahu namanya apa. Ini bakso kampung yang super enak banget di Tapos. Tapos itu di daerah Depok ya, guys. Dan recommended banget karena selain enak, harganya juga murah banget. Harganya 7.000. Ada yang 8.000, ada yang 12.000 juga. Tergantung ya guys, kalian mau yang mana. Dan juga ini kenyang banget, dijamin kalian udah gak makan apa-apa lagi. Makan bakso ini aja udah kenyang banget. Lihat tuh sausnya, ini tuh sausnya tuh yang gak pedes tapi tuh merah aja. Tuh bapaknya nuanginya benar-benar udah kayak profesional banget gak sih. Dia kayak gak kegok. Wah, rame banget tuh. Siapa aja ya yang beli, gue ingin tahu. Wah, bakso kecil-kecilnya juga banyak guys. Lihat-lihat. Dan juga tuh lihat, dia dari teknik. Ini dia tukang baksonya, dia ada di depan Tritura. Tritura bukan sini? Ya, SMK Tritura guys. Di Banjaran Village dia, Pak. Iya. Yeah. Ini, Pak, saya mau beli bakso, boleh gak? Boleh. Beli dong? Iya. Yeah. Satu porsinya berapa? Satu porsinya 8.000. Satu porsinya 8.000, dapat bakso apa aja? Bakso telur yang 8.000. Oh, bakso telur 8.000. Kalau bakso urat? 7.000. Hah? 7.000. 7.000. Oh, bakso urat 7.000, bakso telur 8.000. Kalau dua-duanya pakai? Jadi 12.000. Kalau dua-duanya pakai jadi 12.000, guys. Ya udah, aku mau yang dua-duanya pakai deh. Mie-nya, sayur aja. Sayur aja. Ya. Oke, Bang. Udah lama Bang jualan di sini? Waduh, udah lama. Dari kapan? Dari sekitar 15 tahun ya. Udah 15 tahun. Ini ada bosnya apa kagak? Enggak ada. Enggak ada, berarti bapak sendiri? Iya. Ya udah deh, aku tunggu sini ya, Pak. Sini guys. Nah guys, ini udah jadi bakso aku. Ini aku pengen pakein sambal. Nah, guys, ini baksonya nih guys. Itu banyak banget yang beli tahu guys. Jam 12 baru dapat lagi. Dan ini banyak banget loh. Bakso kecilnya banyak, bakso gedenya juga. Kita cobain. Bismillah. Itu tadi jam 8 ya baru dapat. Kita sampai sini kosong. Jadi ini tuh hari Jumat guys. Dan ini tuh jam 11-an gitu. Jadi udah ada suara-suara ngaji gitu. Tapi belum Jumatan, masih jam 11-an. Dan masih banyak juga yang pada makan di sini. Ini baksonya enak. Beneran. Untuk harga yang 7.000, 8.000 dan 12.000 ini worth it banget. Bakso telurnya nih. Wow. Telurnya utuh banget, guys. Telurnya tuh kayak satu, gak sih? Cobain. Dari mana, Pak? Dari rumah. Dari
Iya, gue suka banget bakso. Bakso apaan aja gue beli, gue mah. Yang penting ada baksonya. Itu tuh kayak udah life gue gitu. Gue kalau ke Amerika aja, kayaknya gue nyari bakso dah. Paling sate, bakso. Dan gue tuh suka banget kalau bakso-bakso di pinggir jalan tapi enak gitu, daripada bakso mahal tapi yang tadi kayak di ruko-ruko gitu, karena tuh baksonya kayak udah frozen food gitu, kayak udah apa namanya, banyak itunya kali ya, pengawetnya. Kalau ini kan kayak baksonya mereka bikin sendiri rata-rata kan. Dan jangan lupa makan sayur ya guys. Aku suka banget sayur, terutama toge dan sawi karena ada di bakso. Suka banget makan bakso guys, dari kecil aku udah makan bakso. Lihat, aku lahap banget, terlihat enak dan mantap. Kalian ngiler gak aku makan? Kalau enggak, berarti aku makannya gak enak dong. Bakso uratnya nih. Astagfirullahaladzim. Baksonya selain enak juga murah banget, jadi banyak banget, jadi pelanggannya tuh kayak nggak henti-henti gitu. Sekali lagi deh, ini belum habis nih, sekali lagi ya. Kalau kalian mau kesini, itu tadi aku udah bilang di SMK Tritura. Teman, abang ini jualannya dari jam 9:30 sampai sore. Ini baksonya enak. Besok aku mau beli bakso, besoknya lagi beli bakso, besoknya lagi beli bakso. Jadi lambung aku tuh udah terbiasa makan bakso. Jadinya lambung aku tuh kayak, wah ya udah seperti biasa gitu. Nah, ininya. Nah, gitu aja ya guys. Vlog aku makan bakso kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys, I love you.